Tak bisa menunggu bila segalanya tak jelas bagiku. Ku ingin sesuatu yang pasti, bukan hanya janji-janji suatu saat nanti. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Raja Diampot di sini. Tak bisa nunggu ini, nggak bisa, harus segera direaksiin. Sebenarnya udah ngantri banget video ini, ada lama antriannya. Tapi mau gimana lagi, kita ya harus nunggu. Walaupun sebenarnya tak bisa menunggu. Siapa nih? Banyak nih, kespil banget. Siapa nih yang nyanyi tak bisa menunggu kali ini? Ada Cepi, Selviama, terus ada Rara, Lady Rara, terus ada Melili. Ini juara-juara hebat ini ya. Betul sekali. Nyanyi lagu tak bisa menunggu. Langsung aja kita tonton nih. Selviama, Lady Rara dan juga Melili tak bisa menunggu. Suaranya khas semua ya. Asik, langsung pecah suara di RAL-nya. Pembagiannya enak sih, semuanya dapat dan mengeluarkan kebolehan-kebolehan masing-masing. Yes. Ini cocok banget rock version ya ini ya, berarti ya. Sama Rara nih pas. Wah, makanan banget. Rara banget lagu-lagu rock gitu. Cengkok R&B-nya beda ya? Iya. Kan ini agak-agak R&B kan, original juga Kak Eri nyanyi ya. Agak-agak R&B-an gitu kan lagu ini kan. Cantik seksi loh ini. Asik. Yes. Tadi di cengkok ini bagaimana sih tadi? Jaga perasaanku. Di part itu. Hey. Udah. Nice. Pecahnya nice banget. Wow. Pecahnya enak loh, setiap kali bagian ujung-ujungnya selalu dipecah sama mereka. Dan pecahnya benar-benar pecah, 1, 2, 3 gitu kan suaranya kan.
lagu ini memang enak banget sih kalau dibikin rock-rock gitu. Bener. Cocok gitu lagu ini, dan penyanyinya juga kayak Rara, Selfie sama Melly itu memang semua lagu udah dimakan sama mereka. Aduh. Asik. Aduh. Ini proof enak banget. Main ini enak banget. Ya. Aduh. Asik, Rara juga kasih improv tipis-tipis, yes, manja gitu. Betul. Memang nggak terlalu banyak improvisasi ya dikasih sama Rara, tapi nice sekali banget. Sedikit. Aduh. Yes. Tiga-tiganya tuh kasih apa ya? Warna yang beda-beda. Iya benar, karena kita udah sering dengar Kak Eri nyanyiin lagu ini, nggak tahu lah kan gimana lagu ini mau dibawa kemana, yes, cengkoknya kayak gimana, kita tahu kan. Yeah. Kenapa sih nyanyiin sama Melly, sama Rara, sama Cepi nih? Mereka beda. Tuh ngasih identitas sendiri-sendiri, yeah, gitu ya kan. Melly makin kesini makin seksi dan cantik ya. Yes. Aku suka loh Melly. Auranya udah. Nah, itu tumpe-tumpe gitu. Iya, iya, beneran. Oh my god. Kupikir langsung tapi sama nunggu. Kelar. Ternyata dipanjang. Jedor lagi, ditambah ada apa namanya? Kembang api. Fireworks, kembang api di situ, bah. Di luar Nurul ini endingnya. Tuh. Dan mikir langsung tak bisa menunggu. Kelar gitu kan. Gitu. Nah, kalau pecah. Ya kan? Iya. Cakep ini tiga-tiganya mengeluarkan karakternya masing-masing. Betul sekali, aku suka banget mereka dengan warnanya masing-masing. Improvnya benar-benar berbeda satu sama lain. Iya, iya. Oke, kita lanjut lagi nanti, ada beberapa video lagi yang belum kita reaksi nih. Betul. Dan itu udah kita janjikan sama subreaker kita di episode sebelumnya. Kita udah omongin bahwa kita bakal ngereaksin video ini. Kalian tungguin aja ya. Ya, kalau kalian juga masih ada request ini itu, silakan tinggal komen aja. Jadi jangan lupa, tapi sebelum itu harus subscribe dulu channel ini. Loncengnya dinyalain dan juga share video ini ke semua teman-teman kalian. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.